saya. Tadi waktu Opa ngomongin Lucia ya, saya nggak dong sama Johan ya. Bahaya. Aduh, yang udah kalah aja deh. Oh ya, by the way, baby, gue mau nanya dong soal singlenya tadi, ya kan. Ada nggak sih hal yang mungkin pengalaman yang paling nggak pernah dilupain kalian ketika proses penggarapan single Baby I'm in Love ini? Yang paling susah dilupakan aku. Tungguin lu nggak nih sampai malam. Tunggu. Distrap sama Karensa. Distrap sama Karensa itu sampai malam harus nyanyi dengan serius. Harus latihan lagi, itu yang bikin nggak bisa dilupakan. Oh, berarti Karensa galak ya? Sangat galak. Wow, dibalik keceriaan dan juga senyuman Karensa tersimpan sih juga galak. Hati-hati. Hati-hati ya, hati-hati. Oh, aduh, gua hati-hati abis itu ya kan? Kalian udah parah banget. Dan tentunya untuk menjadi dari yang benar-benar menjadi inspirasi Febby itu siapa sih kalau boleh tahu? Penyanyi. Rasanya rumah kok gak ada. Penyanyi, dia penyanyi. Suaranya bagus kok. Yang gua tahu dia tuh cuma doyannya buatin lagu orang aja loh penyanyi. Belum. Setahu. Gua lupa ya, Masih ini pun nari nih gue. Kalau mau nari, jangan ada pekerjaan siapa dong, kasih aja ya. Oke, penyanyinya siapa nih? Elok sama Glenn. Sesuai dengan contekan gue, dia mengatakan bahwa kedua pria ini adalah pria yang seksi. Seksi dalam arti apa nih? Kenapa bisa dibilang seksi sama Pepi? Suaranya yang seksi. Pengen punya pacar kayak mereka ya? Enggak juga sih. Juga. Apa yang diberikan Tuhan itu yang terbaik.